CIDZZE YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe. Hey guys, assalamualaikum. I'm Zezai. Okay, untuk review hari ini, Zena review product from DKNY Story. So sebelum itu, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Okay guys, ini box dia. Okay, baru tadi Z buat review untuk English version, but I think it's fail. So ini dia perfume DKNY Story Idol Detotle. So untuk Z beli ni adalah kotak untuk perfume 50ml. Okay, 50ml. So dia ada dua, Z rasa ada dua version, satu 50, satu 100ml. So Z beli yang untuk 50ml. So ini di depan dia. So depan dia sebenarnya actually is pink colour. Okay, patut dia apa ni, reflected colour emas. Dia punya bangunan City of New York. So dekat belakang dia ada pink colour. So lepas tu dengan ada sama juga City of New York, dia apa ni, dia highlight shadow lah. So dekat belakang dia ni ada poem, I think it's poem, apa tu, macam sajak I think. So Zek baca sikit eh. So there is no place like New York City. Love, inspire and transform you. It's a book of a million blank page, waiting for a million new story. More than a place where you can make it, New York make you. So ini adalah website. So dekat bawah dia ni ada, of course ada ingredients dan juga ada barcode. So pilih pun sama. Okay, itu untuk kotak. So dekat atas ni ada tulis DKNY. DKNY dia dah embossed kat dalam kotak ni. So kalau korang unboxing, dia ada dalam kotak warna hitam kat dalam ni lah. Okay, so untuk kotak finish. So untuk perfume, okay, bentuk dia macam ni. Macam hexagon eh, I think hexagon. Cantik kau. Okay, ada DKNY Story. Dekat penutup dia ada sekeliling, dekat penutup ada dekat dia punya macam cap dia ni, ada DKNY. DKNY. Okay, untuk okay. So untuk perfume ni, main perfume ni adalah vanilla. Lepas tu kalau korang ini sikit tu, ada tonic, sweet, fruit, powdery, tropical, spice, warm, spicy, woody. Okay. Lepas tu DKNY Story ni by Donna Karen. It's an amber floral fragrance. Okay, khas untuk wanita. So DKNY Story ni pernah launch pada tahun 2018. So top note dia adalah milk mouse, buah guava tu, black chardonnay and pink paper. Okay, so dekat middle notes tu, plus dah top note tu ada middle notes. So iris, white tea and jasmine sembek. Okay, untuk base note dia vanilla. Okay, dan juga white sandalwood dan juga amber grease. So bagi Z, okay, Z tadi dah spray. Okay, nak korang tengok dah spray lagi sekali. Okay, so bagi Z on the first, okay, on the first smell, I think bau dia memang, of course, bau dia more kepada vanilla dan juga bau fresh gitulah, macam floral gitu. It's not too sweet. Tapi dia similar dengan bau ni Katy Perry Mad Love, yang more kepada juga bau vanilla dan juga powdery. So I think this one lah. Cuma yang ni ada tambah buah-buah guava macam tu. So buatkan dia agak unik kat situ lah. So untuk lasting dia, kalau Zek tengok dekat Fragrantica, so dia rating kat sini long lasting dia around 48. So bagi Zek 48 tu is quite wow. Ramai jugalah yang vote untuk dia perfume ni adalah long lasting. So Zek rasa pun long lasting sebab jenama DKNY kan, jenama yang macam wow gitu kan, terkenal gitu. So I think it's very nice lah untuk women ataupun yang untuk lelaki yang suka bau-bau ala-ala sweet, ala-ala vanilla, ala-ala flora macam itulah. Dia lain-lain dengan itu. Dia tak bukan yang jenis yang macam warm spicy, tak ya. So yang ni memang jenis yang perfume yang soft-soft gitulah. Okay,
So untuk harga Zed beli hari itu dekat Balaram, Balaram Sales, tahun lepas 2020. Zed dapat masa tu tak sampai 100, macam 110 gitulah kan untuk 50ml ni. Tapi I think okay, tapi tak tahulah kalau sekarang ni dekat mana, dekat Sasa I think, I tak tahu kat mana. Kalau bagi Zed, Zed pergi Sasa je lah. Tapi yang untuk sekarang saya tak tahu kat mana untuk jual dia kan wine ni. So bagi Zed, very nice perfume. Sebab my friend pun beli juga perfume ni, tak smell. Dan dia kata, wow, the smell is very soft, smooth, very very, memang betul lah, very keperempuanan gitu. So itu saja untuk video hari ini, untuk my review untuk perfume Decan Y Story. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel untuk dapatkan more content, more live about Pokemon Go. That sekarang currently Zed buat live untuk Pokemon Go. So siapa yang nak dapatkan new update, okay, pasal Zed ataupun perfume ataupun unboxing ataupun macam-macam lagi Zed akan buat, so jangan lupa like, jangan lupa subscribe dengan letak bell notifications, jangan lupa on, so korang mungkin dapat on the spot lah untuk review-review Zed. Okay, that's all for today. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel supaya Zed dapat 1000 subscriber untuk tahun 2021 tahun ini. Bye guys, thank you.